إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Lima puluh ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa nanti kita akan begini, kita nanti akan begini. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Bukankah ini berarti Allah telah tetapkan duluan? Bukankah kita hanya mengikuti skenario yang telah disusun oleh Allah? Bukankah ini namanya keputusan dari Allah? Bukan. Sekali lagi, bukan. Yang keputusan dari Allah namanya qada. Yang qadar atau takdir adalah ilmu Allah maha meliputi segala sesuatu sampai sesuatu itu belum lagi ada. Allah dah tahu bahwa si fulan nanti akan ada, saya ciptakan dia nanti. Lalu setelah dia besar, dia memilih jalan hidup begini, dituliskan itu. Nanti dia akan menikahi wanita yang seperti ini dengan pilihannya sendiri. Nanti dia akan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, ya. Kemudian dia akan diazab di neraka, di dalam kubur dia disiksa, di neraka dia diazab. Seluruhnya tertulis sebelum orang ini diciptakan. Tapi berangkat dari pilihan orang itu, dan Allah maha tahu dia yang milih. Padahal sudah banyak menasihati, jangan kamu lakukan ini, jangan kamu buat itu. Dia abaikan semua nasihat orang. Nuraninya berkata ini tidak baik, tapi tetap dia lakukan. Dia yang milih. Maka nanti pada hari kiamat, Pak, pilihan kita tidak akan disesalkan kepada Allah. Dan setiap orang-orang yang akan disiksa mengakui dosa-dosanya, mereka tidak akan menyalahkan Allah. Benar, hamba dulu berzina. Benar, hamba dulu makan riba. Benar, hamba dulu merampok. Benar, hamba dulu membunuh. Benar, dia mengakui. Benar, ya Allah, ya Rabb. Waktu itu dia taubat, sudah terlambat. Taubat itu di dunia. Waktu itu dia menyesal, sudah terlambat. Memang setiap takdir buruk akan berujung pada penyesalan. Tapi penyesalan ketika itu sudah tidak bermanfaat. Berair mata, darah sekalipun, Allah tak akan peduli dengan orang ini. Qalak sa'ufiha walatukallimuni. Diam kalian. Jangan bicara dengan saya pada hari ini. Dulu ketika di dunia sudah ditegur kalian oleh da'i-da'iku, oleh rasul-rasulku, telah ditegur oleh kalian oleh para ulama-ulamaku, dan kalian mengabaikannya. Bahkan banyak orang sekarang mengatakan, jangan sok peduli dengan saya, urus hidup ente sendiri. Saya urus hidup saya sendiri. Saya lebih tahu jalan hidup yang mau saya tempuh, dan ini adalah hak saya. Ente jangan masuk urusan saya, jangan campur tangan dalam urusan saya. Anak berkata pada orang tuanya, Pak, saya sudah besar, Pak. Jangan Bapak ikut campur dalam hidup saya. Saya pandai menentukan hidup saya sendiri. Masa lalu Bapak sudah berlalu. Ini adalah zaman kami. Dan saya sudah sekolah jauh-jauh, Pak. Bapak SD aja enggak tamat, sok ngatur saya. Coba lihat tuh anak. Hah? Kaum muslimin yang kami muliakan. Orang-orang yang nenek saya tidak mau, maka dia akan menyesali itu nanti pada hari kiamat. Taib kaum muslimin, kita kembali kepada takdir. Kesimpulannya di sini adalah, apapun yang kita lakukan hari ini memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan itu karena pilihan kita. Kembali kepada hadis tadi, ada orang yang seumur hidupnya sudah mengamalkan amalan ahli surga, ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz dia adalah calon ahli neraka. Maksudnya apa ini? Bukankah tidak adil? Sudah dia baik-baik seumur hidupnya, ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz dia adalah ahli neraka. Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat. Ada seorang lelaki masuk neraka karena seekor lalat. Dua orang pemuda ini berteman, bersahabat. Mereka melakukan safar, nyasar di kampung kafir penyembah patung berhala. Kemudian mereka ditangkap. Dan mereka tidak dibenarkan lewat, kecuali memberikan sesembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka itu, patung-patung yang mereka sembah. Kata dua orang lelaki ini, tidak. Lalu kata mereka, jika kalian tidak mau, kalian kami bantai, kalian kami bunuh. Aku kan persembahan. Korbankan sesuatu dari makhluk yang bernyawa. Maka apa kata seorang lelaki? Kalau seekor lalat saya tangkap, saya persembahkan dan saya korbankan untuk patung-patung berhala Tuhan-Tuhan kalian ini, saya bisa lewat enggak? Ya, boleh. Maka dia pun menangkap seekor lalat dan dia persembahkan kepada patung ini. Singkatnya hadis itu mengatakan laki-laki ini ternyata mati. Fadakhalan nar, laki-laki ini masuk neraka. Kenapa? Dia telah memberikan sesajen kurban kepada selain Allah, dan itu syirik, Pak. Syiriknya syirik besar. Dengan keinginannya, dengan pilihannya sendiri dia lakukan itu, maka dia mati dalam keadaan seperti itu.
Sementara yang satu lagi, sekarang giliran ente. Enggak mau. Kalau ente tidak mau, ente mati. Di tangan ente saya mati, tidak di tangan ente pun saya juga akan mati. Dan mati saya tetap pada jadwalnya. Mempersembahkan sesuatu dari makhluk hidup, maka itu hanyalah untuk Allah. Dan itulah bentuk ibadah. Dan saya tidak akan beribadah kepada Tuhan-Tuhan ente itu, patung-patung itu. Jadi ente memilih untuk menolak? Iya. Ente kami bunuh? Silakan. Dibunuh, masuk surga, kata Rasulullah. Coba dengan pilihannya laki-laki ini, dia pertahankan akidahnya, dia masuk surga. Yang tadi dengan pilihannya, dia mempersembahkan seekor lalat kepada patung-patung dan berhala, dan dia mati, dia masuk neraka. Ini pilihan, Pak. Ini pilihan. Apapun pilihannya, Allah Maha tahu itu. Dengan dipilihannya sendiri, dia mengamalkan amalan ahli neraka. Bukan Allah yang menetapkan, dia yang milih. Makanya Allah mengatakan, jangan kamu menunda-nunda tobat. Tar, udah tua, emang ada jaminan dari malaikat maut datang kepada kita, hai fulan, ini karcis kematian ente, umur ente mati nanti 65 tahun setengah. Oh, saya masih 25 tahun, masih lama, buat dosa dulu ah, ntar ujung-ujungnya tobat. Enggak, kan enggak ada seperti itu. Karena enggak ada, ini adalah misteri dan rahasia, jangan tunda-tunda. Sari'u ila maghfirah, cepat kamu tobat, cepat. Bisa jadi kita tobat hari ini, sorenya kita meninggal. Kematian adalah misteri dan rahasia, Pak. Banyak buah-buah jatuh ketika dia masih hijau muda. Ada yang sudah sangat tua, belum lagi jatuh. Ya. Coba lihat kaum muslimin, betapa banyak kematian ini dimisterikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengajak ayo tobat, sebenarnya itu adalah sebuah ajakan misterius. Ajakan yang penuh rahasia, ajakan yang kalau dipenuhi maka kita akan berbahagia dan beruntung. Ada orang yang sudah mau masuk neraka, udah dekat lagi sejengkal sisanya. Ternyata dia memilih jalan yang baik dan dia jadi orang baik. Sekali lagi, Allah tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Kan ente yang milih.